Ngentura, si tetap setia gudang orati kata di bata, arah palas PJJ ta. Jumpa ka kita bahas renungan PJJ, guna tanggal 16 Oktober, sekut tanggal 22 Oktober, tahun 2022 endah. Salam sehat man banta kerina, pengharapan kami kita kerina tetap menjua-jua, dengan laura semangat ta gudang orati kata di bata, ibas kita RPJJ minggu endah. Emakaman man bandu kekelengan kami singgo menyapa lewat kolom komentar. Isapa kami shalom salam cua-cua. Kelengate Tuhan tetaplah min nemani kam icapa pekam ringan. Emaka genduari tekel kami kam ngom ersikap. Emaka si oge dage kata di bata sejadi palas PJJ tak enda. Ibuat iwas kitab Mazmur. Mazmur bindu 37 ayat 25 suku ayat 26. Dua ayat saja. Mazmur 37 ayat 25 se 26 katanya baginda. Mulai kin kitik-kitik kunari, sebaginda enggo metua, lah enggo kuidah kalak bujur ita dingken Tuhan, tah kempuna jadi pemindo-mindo. Pepinjangkan dengan melumbar ia merelalap, dengan anak-anakna mereken kemalaman ate man banam. Sejenda, kata di bata sejadi palas PJJ ta alu tema melumbar mere. Dalam kaitan hari pengentasan kemiskinan internasional tanggal 17 Oktober. Senina dengan turang ibas gelar Kristus adi ngerana kita karena kemiskinan. Menurut ndu, kalak si kugangi si banci ikatakan masuk kubas kategori kalak miskin entah pe musil. Apakah terjeng bagi si teridah arah video ilustrasi berikut enda? Mari si saksikan. Video ilustrasi nandai sida maka kala si ikatalken miskin emo kala si labanci layang ngasup memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar engkap makanan, tempat berlindung, pakaian, kesehatan, seku pendidikan. Emaka kala si katalken musil tapi miskin, arkitekenlah yang ngasuk memenuhi kebutuhan dasarna, kebutuhan pokokna, ia jadi peminta-minta. Menurut data statistik di tengah-tengah negara tak endah, lid 27,54 juta penduduk, ya, penduduk negara Indonesia endah berada di bawah garis kemiskinan. Data ini idatkan kami data per bulan Maret tahun 2021. 27,54 juta jiwa, ya, sebuah ini. Tentu isa kelewat tapi lidnya enggak. Adi bagi buah nyambe. Ena si terdata. Lengah dengan kasih lah terdata. Si mungkin banci jadi ia penduduk gelap di tengah-tengah negara tak arkiteken lalik kartu identitasna
Semakala ia ndak ken jaminan KIP ibas program-program silit itu tengah pemerintahan ta. Kekelani tuan, ibas jumlah si cukup belin edar karena penduduk si berada di bawah garis kemiskinan. Sejang enda kidekah enda kepedulian ta. Atau jangan-jangan kita KIP merasa maka kita pe perlu dengan kesempatan sebab kita pe berada di garis kemiskinan dengar. Kekelani Tuhan ugangin dia Nina pemazmur karena kegeluhan anak-anak Tuhan. Mari kita selaku anak-anak Tuhan recermin lebih kitaku kata di mata si jadi pengalaman pemazmur eda. Kekelani Tuhan ibas kitab Mazmur bindu 37 eda isuratkan Daudmu ujin man Tuhan arkiteken kiniulin Tuhan. Kiniulin Tuhan banci itu rikena arkiteken lip pengalaman na secara nyata. Kenca Daud ya jadi raja, bahkan ope ya jadi raja muda nenari pe ia enggo jadi kalak si arkemalangan man Tuhan ngerembakkan diriku Tuhan. Ia kalah si ngeremakkan diriku Tuhan, semaka ia iangkat Tuhan jadi pemimpin, jadi raja, guna mimpin bangsa pilihan Tuhan. Emaka pas gedang-gedang geluna Daud menyaksikan perbahanan-perbahanan di mata ibas kegeluhanna. Jadah pang ia ngatakan maka, kalah jahat pedas mekap lesap nina ibas ayat 10 nari adisi oge. Ertina kegeluhan kalak jahat labo ipasu-pasu Tuhan. Bicara senda ia li tibas kecukupan pagi ngo lesap Tawa gia ia senda pagi ngo lesap bagilah. Kegeluhan nalah ipasu-pasu Tuhan. Tapi kalak si metru ukur ina namina kedamaian ras kesenangan sirena ibas Tuhan di batanari. Bagepe pangka Raja Daud ngata kencang maka kalak bucur. Ela pernah ita dingken Tuhan bagi si suratkan ibas ogen tesena. Mulai kin kitik-kitik kunari sebagian dan memetua nina. Berarti pak sesi Raja Daud nggo ibas usia si nggo lanjut. Nggo metua iya. Cenah ibas kini tuan na iya arsak si kena kuga kini ulin di bata. Lango pernah kuidah kalak bujur ita dingken Tuhan nina. Entah kempu-kempuna jadi pemindu-mindu. Enda encidahkan. Maka ibas paksa si Raja Daud tangkas igejapna, tangkas isak si kena. Maka kalak bujur, kalak si ngerembakkan diriku Tuhan. Ia lo kena palsu-palsu ibas Tuhan nari. Labo terzengguna dirina saja. Tapi seku anak-anak ras kempu-kempuna. Mau upasinya lo ken kalak bujur. Maka sini katakan kalak bujur, emkap kalak singgelu ibas kebujuran ya. Kalak bujur, emkap singgelu ibas kebujuran. Kalak singgelu ibas kebujuran, enggo pasti sir kemalangan man Tuhan. Kalak si katakan bujur, emkap kalak si erkini teken man Tuhan. Sebab alu kini tekena, ia ngasuk melakukan hal-hal si menghuli, hal-hal si bujur. Termasuk pepinjamkan ras mere alum lumbar nina. Kekelani Tuhan, lit ngekala, melumbar ia mere, tapi perbahan lit surah-surah. Lit kala ngekala, pepinjamkan ia, tapi perban lit datna untungnya. Entah 3% kaje bungane, begilah. Tapi, adik kala ujur, pepinjamkan entah mere dia ia, enda palas na arkiteken, kemalangan mam Tuhan. Gom leben ia lo kena pasu-pasu Tuhan. Semaka Athena i salur kena ka pasu-pasu Tuhan man kalak si depan. Rejeki si berikan Tuhan man bana la Athena i panganina si sakna. Gelah panci ini mati kalak si depan. Semaka ia mere alu kemalaman ate. Semaka upan. Maka upahna. Anak-anakna mereken kemalaman ate man bana. Artinya, labo terjeng berkecukupan secara materi kap kegeluhan kalak si bujur. Labo icukupkan secara materi ngancak semaka bansia pepinjamkan bansia melumbar.
Tapi idak na kape kemalaman ate selaku orang tua arah anak-anak nanari. Tentu apa ipe kita ina orang tua? Labo malam ateta adi anak-anak tagutul. Ngulah silalap. Jadi sinanggal ibas gelung na arkiteken nangko, narkoan, mabuk-mabukan, rasidewan na. Ela jadi kemalaman ate. Tapi adi anak-anak jadi kemalaman ate uga pape kegeluhan na jadi kebanggaan. Erguna ia ibas kegeluhan na mansa kelewet na. Mabukti kini ulin Tuhan nandangi kala si bujur. Maka genduari kekeleni Tuhan mari si pekejapkan. Kai-kai saja nge tanda kini ulin Tuhan kedekah geluhta. Mari si ingat-ingat sejange kini ulin Tuhan nggak nemani dengan ngarak-ngarak kita sengaya waris senda ega. Mungkin deba kita genduari endang nggak termasuk lanjut usia. Atau mungkin menjelang lanjut usia. Atau mungkin keluarga muda dengar. Mari singet-inget sejange bukti-bukti kini ulin Tuhan ngarak-ngarak geluh. Mohon-mohon ibas kita isuruh nginget-inget kini ulin Tuhan. Lupa kita kita kan terganggu kita ngenehen kalak sila bujur. Si ida kalak sila bujur geluh nape cukup. Tempalalit bedana iya ras kalak si bujur sir kemalangan nang Tuhan. Adi perjuma iya. Adi kalak bujur nai alo kena uli jumana mbue ras majile arkiteken cuaca penguli. Maka kalak sila bujur pe alo kena kang uli si bagi. Jenari lid dengan kakak si ida. Ya. Kalak bujur muli ya gawah-gawah selamat menjua-jua serumah. Kalak sila bujur naik pe selamat kang menjua-jua kang iya lah kurang kaya pe. Sidah kau. Kalak bujur naik pangkat ya basingan nardahin. Kalak lah bujur pe naik pangkat kang. Mesir baca kita megati terganggu semakalah naik seingat kini ulin Tuhan singgo sialokan kedekah kegeluhan ta. Dage kaingin dia bedana kalak bujur ras kalak silak bujur kekeleni Tuhan. Tentu adi kerna kai si ialokan kita ibas Tuhan nari. Labo perlu si banding-bandingkan antara kita anak-anak Tuhan ras kalak sila nandai Tuhan sila bujur. Sebab banci jadi betul racian ate sirbahan celanai kita tutus arkini tekan man Tuhan. Jangan fokus tapi lalaku ngidah dengan ngitung-ngitung kesalahan kala sila bujur nai. Sida si A, rusurin laku gereja, rusurin la PJJ ya. PJJ ya setahun sekali. Ngerana tempa melemuk tapi lain di bibir, lain di hati. Lain kata pedepak, lain kata petundal. Macik ukurna, nebu-nebu iya lalap. Ngobagi lalap kari. Silit pas pusuta, si hitung-hitung lalap kekurangan kalap. Kau balik kita rasia. Lanai bo kita ikatakan bujur dengan menguli. Si hitung-hitung kebayakan kalak sila bujur. Banca ukur ta ilat. Alu bagai lanai kita tutus ku gereja. Lanai kita patung dahikan kata di bata. Maka lepadah ku jay. Ya. Ula ku jay kita fokus. Tapi kai sini katakan pemasmur indah. Mari si pekejapkan. Mari si pekejapkan. Ibas kegeluhan kalak bujur. Ras kalak sila bujur. Tentu lid ngekarib bedana. Beda ngesialokan kita. Ibas Tuhan nari. Tuhan dibata si adil. Jana ia ngecasi berhak mengadili tiap jelma. Labo hakta ya. Labo hakta. Si anu laya pantas itu na berikan Tuhan kesehatan dan rezeki. Ya. Padel na pesa minta lali hakta ya. Hak dibata ya. Maka labo perlu kita sibuk mengukuri si penting emo uga kita menikmati kerembakan taras Tuhan. Cinari sialokan tanda kelang ate Tuhan. Tetap kita kemalangan man Tuhan. Geluh ibas kebenaran kata di bata. Saja si utamana. Cinari penanam-nanamlah Ilyas ate di bata Hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Bukan dalam hidup orang lain.
Jangan hitung berkat Tuhan dalam hidup orang lain, kurang dahin gelarnya. Maka kekelan Tuhan, tanda-tanda kalak bujur, si geluna ipasu-pasu Tuhan, ikatakan pemazmur, pepinjamkan ia dengan melombar ia merim. Dan ngatakan maka kegeluhan kalak bujur cukup. Icukupkan Tuhan. Labu katakan icenda kalak bujur bayak namura kadena pelanai kurang. Tapi katakan anak-anak na kempunalah jadi pemindo-mindo berarti cukup bas ia. Semakalah ia mindo-mindo. Ingat kita kalak Kristen rendahin labu gelah bayak ya. Sebab kini bayakan rahna ibas Tuhan di batanari Mazmur 120 pitu ngata kencang. Maka percuma lampas medak melawan tunduk rahim melayar pagi-pagi nari. Sebab Tuhan kapsi mereka rezeki mankala si kelengina tupung tunduk. Tapi labo kartina kita tunduk terus gelak iberikan Tuhan rezeki lang. Tapi tupung tunduk kita sikap Tuhan rezeki kita gelah pepagina kerja kita medak rendahin kita sialogen artinya rezeki kita ngobiatur Tuhan. Maka si pertama hal si perlu si utama akan ibas kegeluhan tak engkap dalankan si ngenate Tuhan ngikutkan surat-surat di bata si utama semaka cukup ya, cukup geluh kalak sir kemalangan dengan Tuhan. Maka labo perlu mengayak ke kita guna encari pitu wari sada minggu. Semaka lanai si ingatku gereja pe. Lanai si tetendeng ngencari makan Ngam sikapkan Tuhan 6 wari guna rendahin. Sada wari guna resembah. Pe si dekahna 2 jam kelengu. Adi 2 jam kape sayang siakap rugi siakap. Kita kena teta lalap mencari rendahin. Berarti kita lah ngasuk ngatakan bujur man Tuhan. Mari si cross check keempat diri kita masing-masing. Biar gelus ini katakan cukup. Kalau si ipasu-pasu Tuhan pendahinna. Labor kita kan uga ia mencingkatna. Uga ia suari ras bernyi erdahin. Tapi uga ia ngalokan pasu-pasu Tuhan. Kita kan ia bujur. Kemalangan man Tuhan. Jana kalau si bujur ipake Tuhan ia jadi penampat man kalak musil. Semaka banci ernanam geluna man kalak si paksa naman sampah labo terjeng bayak secara materi tapi ia pe bayak ibas kini teken erkiteken git ia jadi saluran berkat man kalak si depan kalak si bujur dia labo lalak senang geluna labo dia melimpah kerina erta-ertana tapi te kita maka kedamen keleng ate Tuhan jenari pengarah pernah lah pernah bene mantuan di bata si jadi motivasi geluhna semaka dikala si bujur kala si malang mantuan nak tak dia dompetna lah naik dat lah erbanca bene ukurna bene sukacitanya sebab lit lalak pengarah pernah pagi pe iberikan Tuhan ngerezeki surat-surat si benendai banci kangkari iurus iban di bata dalana kalak si kemalangan man Tuhan. Lid lalak pengarapenna si mereken kemalaman ate dengan kedamin. Tapi kalak si bayak terjeng secara ertadoni. Lengah tentu dat kedamin. So ertadoni lama baik keterkelingan. Mate pelabu si babak ertai. Tapi adi bayak kita keleng ate, kepentaran, kedamin, pengarapan ku Tuhan. Masih mabai kita kubas keterkelinan. Dage kekelani Tuhan. Mari. Kemalanganlah kita man Tuhan. Kemalanganlah kita man Tuhan. Enda memodal ibas kita nalani gelu eda. Enda kape modal ibas kita erdahin. Ibas kita rusaha encari. Sebab kalak si malang man Tuhan. Uga pape bujur. Uga pape bujur. Adi kalak bujur tentu terteki. Terandalkan semaka idarami kala ia ku cape ia jadi pasu-pasu ia man sekelewetna arah kepentaran ras talenta silih ibas ia. Maka ibas peringatan hari pengentasan kemiskinan internasional tanggal 17 Oktober enda kita isingetkan
Maka geluta selaku kalak si malangan Tuhan, arusna encidahkan kepedulian ta, nampati kalak sili ibas kemusilan. Musil banci jadi erkitekan sakit, balu, pertandang, anak melumang, atau mungkin korban bencana ya. Jana musil labo terjeng secara ekonomi. Banci jadi ka musil erkitekan kurang wawasan, jana pe kurang kini tekan. Pengentasan kemiskinan ai banci silakoken, adi ras-ras kita, labo kita ngasup si sana. Maka mari si benakan alu perhatikan lingkungan bagi kape teman tas ada sektor. Apai si banci, si sampati, radu ras kita make pemerintah Tuhan. Bersama-sama kita banci ngelakukan pengentasan kemiskinan minimal dari lingkungan kita dulu. Pengentasan kemiskinan labo terjeng tanggung jawab pemerintah ngencar. Tapi tanggung jawab gereja pe, gereja EIC kita, aku raskam. Emak adilit anak-anak di tengah-tengah perpulungan ta, anak-anak kadekadeta sila tersekolahkan, ya, mari si sekolahkan. Raduras kita persada gege, adilah kita ngasup si sada. Si sekolahkan ia gelak denggo, masa depannya lebih cerah, banciar dahin lah menambahi angka kemiskinan. Kita ngorlajar cara berdiakonia karitatif ras transformatif. Nampati kalak si susah, kalak si medanggel, secara materi emo diakonia secara karitatif. Emaka kuga cara negelah terus berlangsung kegiatan diakonia mengubahkan kegelun sekala jelma, mari ikut ambil bagian ibas pendidikan. Bagepe perkembangan kini teken temantang si musil ibas pemata si musil ibas kini teken ya. Lid kalak musil perban lalik pendidikan na. Memang keperlu si perdiateken pendidikan anak-anak si lid si kelewat ta. Musil ya perban lalik pendidikan layak belur kai penanggung caya belur. Lid kade bakalak musil erkiteken krisis iman, miskin iman. Emaka arju dia arlua-luai kaya tena, semaka warisan orang tua ugagia buena keri. Em miskin iman. Layak biar mantuan lar kemalang mantuan, semaka kedungena jadi gembel. Musil kang ya dungna jadi secara ekonomi, erkiteken dia miskin secara iman dan pendidikan. Maka mari buat bagian kita kekelani Tuhan nampati labo arus nimai kita bayak namura lebih lang. Sebab asal kita bujur malang mang Tuhan i cukupkan Tuhan gelukta, semaka ibas pasu-pasu Tuhan si breken naman banta banci dengar kita mere, banci dengar kita pepincangkan. Memang ibas pepincangkan epe perlukan kita mempersiapkan hati ya, mempersiapkan hati, sebab banci kami pas kita pepinjamkan lah mulih. Tapi bicara lagi lah mulih kai penampat tai pas kita pepinjamkan mankala ulamin kita rugi dua kali. Artinya kai ngoka kita ndai pepinjamkan lah ulihkan kalak senta, sakit kaki kita ngukurisa ego rugi dua kali. Turut bicara lagi ulihkan na senta dai Tuhan mengembalikan berkali-kali lipat erkiteken kalak bujur ngo pasti cukup imahan Tuhan geluta. Maka mari kekelengi Tuhan si pakeken geluta jadi pasu-pasu melumbar kita mere ula arapken lit simulihna. Bukti maka kita ngatakan bujur man Tuhan masih diberi kesanggupan guna nampati mere. Tanda maka geluta lah susah. Tanda maka kita pasu-pasu Tuhan geluta, semaka ngasuk kita mere. Jana ibas kita merepe, likang si gejap tambah pemere Tuhan. Labo urak gejapkan lah si i. Maka mari gelah malam ateta, senang melihat orang yang terbantu ya.
Meriah ukur tangidah kalak tersampati, harus kita berdoa mindo kepentarman Tuhan. Harus kita terus berdoa ngerembakkan diriku Tuhan. Gelah tetap banci dengan atan ipake Tuhan. Jadi saluran pasu-pasu man kalak si membutuhkan. Tuhan si nampati kita andalankan si ngena atena. Amin.